Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Bapa kepada salah seorang mangsa kes amang seksual fizikal melibatkan pendakwa selebriti pencetus UMA iaitu Azman Shah tidak percaya tertuduh yang merupakan seorang ustaz boleh melakukan perbuatan terkutuk berkenaan. Pada hari pertama perbicaraan di kes Mahkamah Seksyen di sini lelaki berusia 54 tahun itu memberitahu dia hanya mengetahui kejadian terbabit selepas dimaklumkan oleh seorang ustazah dalam satu pertemuan di sebuah hotel Shah Alam pada 27 Ogos tahun lalu. Istri saya beritahu telah terima mesej daripada ustazah yang pernah mengajar di sekolah rendah anak saya untuk berjumpa di sebuah hotel di Shah Alam. Saya dan istri serta anak telah pergi ke hotel itu dan setelah semuanya ada, ustazah terbabit memulakan perbincangan dan dia cerita anak saya jadi mangsa katanya. Menurutnya, ustazah terbabit memberitahu dia mengetahui perkara itu daripada anaknya yang turut menjadi mangsa tertuduh. Bagaimanapun, kata juru teknik berkenaan anaknya sendiri yang berusia 18 tahun tidak pernah menceritakan secara terperinci kejadian berlaku dan apabila ditanya, dalam perjumpaan diadakan dia hanya mengiyakan perlakuan PU Azman. Yang beritahu berlaku maksiat itu ustazah dan dia turut beritahu anaknya juga jadi mangsa. Saya terkejut, marah dan tak sangka dia sanggup buat perkara yang dilarang. Saya tak pernah kenal ustazah itu melainkan istri saya dan kali pertama berjumpa dengannya ketika di hotel katanya. Saksi kedua itu berkata dalam perjumpaan itu terdapat 9 orang yaitu 2 wanita yang salah seorangnya ustazah terbabit. Jelas lelaki itu lagi dia membenarkan anaknya pergi ke rumah PU Azman pada 5 Februari tahun lalu kerana tidak menjangkakan perkara terkutuk itu boleh berlaku memandangkan tertuduh seorang ustaz. Malah katanya lagi anaknya juga sudah lama mengenali PU Azman dalam satu program motivasi yang dikendalikannya di sekolah. Pada 5 Februari tahun lalu istri saya beritahu yang anak mahu ke rumah PU Azman di Sendayan. Kalau dia pergi seorang bahaya jadi saya bersama istri serta anak-anak lain pergi menghantarnya. Saya rasa selamat kalau saya sendiri hantar dan saya percaya PU Azman seorang ustaz yang baik dan akan mengajar anak saya tentang agama dan menasihatkannya katanya. Peguam turut bertanya sama ada mangsa pernah ke rumah PU Azman namun lelaki itu memberitahu tidak pasti tetapi mengetahui dia berkawan rapat dengan penceramah terbabit sejak sekolah rendah. Dalam pada itu ketika disoal timbalan pendakwa raya Husni Fairuz adakah dia percaya bahwa anaknya menjadi mangsa kes amang seksual tersebut, bapa kepada 4 orang anak itu mengakui tidak percaya. Saya tidak percaya benda ini berlaku kerana seorang ustaz tidak akan buat benda maksiat seperti ini. Ustaz akan mendidik anak bangsa menjadi umma yang baik katanya. Selain Husni, pihak pendakwaan dikendalikan oleh timbalan pendakwa raya Go, manakala tertuduh pula diwakili peguam Muhammad Zahid Ahmad. Pada perbicaraan pada Isnin turut dipanggil yaitu saksi pertama juru gambar dari Jabatan Siasatan Jenayah. Dalam keterangannya, beliau memberitahu sebanyak 42 keping gambar telah diambil di lokasi kejadian di rumah PU Azman, manakala 3 gambar barang rampasan yaitu permaidani dan botol. Difahamkan selama 26 saksi akan dipanggil sepanjang perbicaraan yang dijadwalkan sehingga 28 Julai ini. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan PU Azman mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja lelaki berusia 17 dan 16 tahun pada Februari dan Julai 2022. Mengikut 3 pertuduhan, tertuduh telah melakukan amang seksual fizikal dengan melakukan perbuatan kelucahan melampau termasuk merangsang mangsa. Perbuatan itu dilakukan di ruang tamu dan tandas di sebuah rumah di Taman Tiara Sendayan dinilai pada 6 Julai 2022 antara jam 3 pagi hingga 5 pagi. Selain itu, dia turut tidak mengaku bersalah atas tuduhan lain berhubung kesalahan jenayah seksual di Mahkamah Ampang, Klang dan Shah Alam.